Assalamualaikum. Ini saya masak sambal petai udang. Jom masak. Okey puan, ini bahan-bahan dia. Sambal untuk tumis. Bahan dia ialah bawang kecil 8 biji, bawang besar 1 biji, cili kering 10 tangkai. Ditumbuk halus ya, lepas tu tumis. Yang ni petai, saya pakai dalam 7 papan tu. Ini air dari lengsung tadi saya tumbuk tu, saya ambil dalam setengah cawan lah. Ini ubi kentang sudah digoreng dalam 3 biji. Ini bawang besar 2 biji. Ini udang hidup ya, dalam 25 ekor lah saya ambil. Okey, minyak pun dah panas ya puan. Boleh tumis bahan tumbuk tadi ya. Masak sampai naik bau ya. Okey puan, sampai kita pun dah naik bau ni, sampai kita dah garing sikit, boleh kita letak air lesung tadi kita tu ya. Atas sekejap. Lalu petai. Lauk perasa, daun, masak selama 4 minit ya puan. Okey puan, tambah lagi setengah gelas ya. Aku tambah gula, tambah gula dalam 4 sudu, 4 sudu besar. Kacau sampai menggelegak ya. Sampai dia menggelegak. Okey puan, dah menggelegak. Kita pelangkan api ya. Lepas tu boleh letak udang kita ya. Baca sekejap. Okey puan, udang kita pun dah bertukar warna jadi orange. Boleh kita tutup api ya. Tutup api, letak bawang besar dengan ubi kentang tadi ya. Kacau, bagi rata ya. Okey, dah siap puan. Resepi hari ini kita sambal petai udang ya. Okey puan, cubalah resepi hari ni ya. Sambal petai udang berkuah. Bye.